kita sempat terhenti seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua, mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana sini, berhahahihi mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Salam sehat, salam tangguh. Orang bisa. Ya, hari ini kita akan kembali bersama-sama untuk berbincang-bincang dengan beberapa narasumber dan tentunya masih terkait dengan penerapan protokol kesehatan PON ke-20 di Papua. Tema hari ini adalah mari jadikan prokes PON 20 Papua sebagai acuan ajang olahraga pada masa pandemi, ya, menjadi acuan ataupun menjadi tolok ukur karena memang PON 20 Papua ini sangat ditunggu-tunggu dan tentu saja kita bangsa Indonesia berdoa sungguh-sungguh agar penerapan protokol kesehatan PON 20 Papua juga berjalan seiring dengan kesuksesan dari penyelenggaraan PON itu sendiri. Dan Papua boleh dikatakan menjadi provinsi yang menjadi pionir dalam menyelenggarakan ajang olahraga berskala nasional di Indonesia ini, ya. Bahkan ini sejalan dengan apa yang terjadi setelah Olimpiade Tokyo di Jepang. Jadi seluruh mata pusat perhatiannya di Papua. Dan dengan adanya perhelatan Akbar yang berlangsung 2 Oktober dan sampai dengan 15 Oktober mendatang ini, tentu saja mendatangkan perhatian, ya, baik dari bangsa Indonesia sendiri maupun dari negara-negara tetangga maupun negara asing yang lain juga termasuk media massa. Dan tentu saja perhelatan kompetisi olahraga skala nasional ini akan menjadi tolak ukur atau acuan bagi lokasi-lokasi lain, provinsi-provinsi lain dalam hal penerapan protokol kesehatan dalam kaitan dengan pandemi yang terjadi COVID-19 jika ingin menyelenggarakan pertandingan-pertandingan atau event-event besar lainnya. Dan tidak bahkan bisa saja, ya, penyelenggaraan PON 20 Papua ini bisa menjadi referensi bagi negara-negara lain jika ingin menyelenggarakan pertandingan. Dan ini menjadi satu kebanggaan untuk kita semua. Ya, tentu saja ini tidak lepas daripada kerja keras dari seluruh pihak untuk suksesnya PON 20 Papua, terutama di dalam penegakan protokol kesehatan. Nah, seperti kita ketahui bahwa sukses atau tidaknya perhelatan PON ini salah satunya ditentukan oleh taat atau tidaknya masyarakat terhadap protokol kesehatan COVID-19. Tentu saja, seluruh masyarakat Papua dan juga semua yang terlibat harus, ya, dan bahkan wajib hukumnya untuk mentaati protokol kesehatan COVID-19 sesuai dengan standar yang ditetapkan baik oleh pemerintah dan melalui Satgas COVID-19 dan juga ada peraturan-peraturan pendukung lainnya demi mengantisipasi dan menghindari penyebaran virus yang kita ketahui masih ada dan masih mewabah pada saat ini. Nah, baiklah, perhelatan yang mendatangkan banyak orang ini tentu saja berasal dari berbagai kota, berbagai provinsi di Indonesia seperti yang saya jelaskan, maupun juga ada tamu-tamu asing juga yang memperhatikan. Nah, bagaimana situasi dan bagaimana penegakan protokol kesehatan ini dan secara konsisten dilakukan. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber yang sudah bersama-sama dengan kita. Dan saya akan menyapa yang pertama adalah
Bapak Matius Awetau, Bupati Kabupaten Jayapura. Salam tangguh, Pak Matius. Salam tangguh. Torang bisa. Baik, terima kasih. Ya, torang bisa. Selanjutnya saya sapa Ibu Prasinta Dewi, Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Salam tangguh, Ibu. Salam tangguh. Terima kasih atas kehadirannya. Juga Pak Abdul Muhari, beliau adalah Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan atau Kapusdatinkom BNPB yang akrab dipanggil oleh teman-teman media juga dengan Pak Aam. Salam tangguh, Pak Aam. Salam tangguh, Pak Trey. Orang bisa. Orang bisa. Dan selanjutnya, saya beralih atau saya perkenalkan Pak Zilvanus Sumule, juru bicara Satgas COVID-19 di Papua. Salam sehat, salam tangguh, Pak Zilvanus. Salam sehat, salam tangguh, torang bisa. Torang bisa. Baik, saya langsung saja yang pertama, saya ingin berbicara-bicara dengan Pak Matius selaku Bupati. Nah, Pak Matius, setelah berjalan beberapa hari penyelenggaraan ajang PON, nah, Bapak melihat bagaimana kondisi penerapan protokol kesehatan khususnya di Kabupaten Jayapura, ya, Pak ya, dan Bapak juga melihat di tempat-tempat yang lain. Dan khususnya yang penting sekarang di seputaran lokasi pertandingan. Seperti apa Bapak melihatnya? Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Memang sejak awal dalam persiapan-persiapan pelaksanaan PON, panitia baik provinsi maupun klaster-klaster kita sudah komit bahwa PON ini harus sukses. Salah satu indikatornya adalah di venue-venue PON ini tidak boleh ada kasus. Itu yang kita buat gerakan dan kesepakatan. Sehingga di khusus untuk di Kabupaten Jayapura, karena PON ini kan kita canangkan 4 sukses. Sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, sukses administrasi, sukses ekonomi, tapi di Kabupaten Jayapura kita tambah satu lagi, sukses bebas COVID. Nah, itu terus kita galakan dengan semua sumber daya yang ada untuk bagaimana vaksinasi kita tingkatkan. Jadi vaksinasi ini menjadi apa ya, gerakan bersama dari berbagai keterbatasan yang kami miliki, tapi juga prokes-prokes sosialisasi dan kita terus galakan. Karena memang kita berharap kalau mau jadi tuan rumah yang baik, tidak menimbulkan hal-hal yang mengganggu pelaksanaan PON, termasuk juga kesehatan para atlet. Dan ini kita sosialisasikan semua ke semua pihak, tokoh adat, tokoh agama, perempuan, kaum pemuda, kita terus sosialisasi, termasuk juga paguyuban Nusantara yang ada di sini. Kita udah minta mereka juga untuk bantu sosialisasi terus untuk menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya pikir memang ini panitia PON kali ini itu mendapatkan tugas yang cukup berat selain sukses. 4 sukses yang canangkan itu, tapi juga kita di tengah pandemi yang luar biasa. Ya, bulan Juli tinggi sekali. Kita semua mulai bertanya-tanya PON bisa ada penonton atau tidak dan seterusnya. Jadi dua soal ini memang persoalan yang tidak mudah. Apalagi di Papua. Dengan berbagai keterbatasan untuk penyelenggaraan PON, dengan berbagai keterbatasan pandemi yang luar biasa ini, kita bekerja kemarin luar biasa untuk menghadapi. Nah, saya yakin bahwa apa yang dikerjakan ini juga dapat dukungan juga dari berbagai pihak, TNI Polri, tapi juga dari pemerintah pusat. Mungkin nanti Pak Dr. Sumule nanti bisa menceritakan. Baik. Karena mereka yang langsung berhadapan dengan demik, dengan hal itu. Tapi kami sebagai tuan rumah penyelenggaraan PON, bahwa memang ini hal yang tantangan yang luar biasa. Tetapi apapun kami sudah bertekad bahwa PON harus sukses. Dan juga vaksinasi dan upaya-upaya prokes ini tetap kita
lakukan dengan target 60% di atas yang sudah kami canangkan dengan pemerintah pusat untuk PON ini bisa berlangsung dengan penonton. Baik. Baik Pak Bupati. Nah, senyampang dengan apa yang disampaikan Pak Bupati, saya langsung saja menanyakan kepada Pak Zilvanus. Ya, tadi Pak Bupati sudah menyebutkan koordinasi dengan banyak pihak, Pentahelix ya, kolaborasi dan sebagainya. Nah, silakan Pak Zilvanus bisa menjelaskan bagaimana ini bisa berjalan dengan baik, terjadi koordinasi satu sama lain, dan tentunya juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah bagaimana update daripada kondisi penyebaran COVID-19 di tanah Papua sendiri, ya khususnya di tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang menjadi tempat penyelenggaraan pertandingan. Silakan Pak Zilvanus. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita sekalian. Saya ingin menyampaikan kondisi terkini. Tadi malam jam 22.30 itu jumlah kasus kita sebanyak 50. Dan tadi saya baru dapat ada tambahan 7 kasus baru itu dari Merauke. Jadi total kasus kita untuk jam 1.30 waktu Papua itu, 11.30 sebanyak 57 kasus, ada tambahan 7 kasus baru. Yang untuk kami yang menggembirakan adalah semua kasus ini adalah tanpa gejala atau gejala ringan. Ini yang untuk kami ada korelasinya. Ada korelasi pertama, semua atlet yang datang ke Papua pasti akan cakupan vaksinasi. Yang kedua, apa yang kita kerjakan selama ini? Yang kita kerjakan ini adalah satu sistem kolaborasi. Dari hulu sampai hilir. Teman-teman di hulu bermain, kami yang ada di hilir juga bermain. Di hulu ada 3M, 3T, terus kita lakukan. Sementara yang ada di hilir, bagaimana kami mempersiapkan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan ketika ada persoalan di hulu. Cakupan imunisasi yang terus kita gembar-gemborkan hari ini bisa terlaksana akibat kolaborasi yang luar biasa, tidak hanya dari pihak desa. Inilah hasilnya. Kami terus bekerja keras, ya. Mungkin hari ini saya luar biasa. Saya menonton di banyak channel. Masyarakat yang menonton itu memang sudah bisa diatur. Kami akui beberapa hari terakhir ini, apalagi pada saat pembukaan. Jadi saya membagi sebenarnya kondisi kita di PON itu dalam 3 kondisi besar. Sebelum pembukaan, pada saat pembukaan, dan pasca pembukaan. Memang kami akui, pada saat pembukaan itu, prokesnya itu agak longgar. Dan kami betul-betul menyadari oleh karena euforia yang berlebihan. Masyarakat kami betul-betul sudah lama menantikan ada satu pagelaran, ada satu apa acara besar yang sudah lama sekali mereka menantikan. Dan memang kami harus akui ada longgar. Tapi sesudah itu sampai hari ini terus-menerus kami berkolaborasi untuk bisa tetap menjaga agar apa yang kita mimpikan bersama tidak ada. Ada lagi kasus-kasus baru. Kalau kasus yang dalam kondisi sakit ringan maupun sampai sakit tanpa gejala, yang kami bisa pastikan bahwa kalaupun juga ada atlet yang terkena COVID-19, Satgas, pemerintah Provinsi Papua, PB PON memastikan bahwa mereka akan mendapat pelayanan terbaik dan kami pastikan semuanya akan jalan dengan baik. Mungkin cuma saat ini yang bisa saya sampaikan dulu. Baik Pak Zilvanus, terima kasih atas penjelasannya. Nah, baik, sebelum saya ke Pak Prasinta, ke Bu Prasinta, maaf, dan Pak Aam, kita mau melihat kondisi di lapangan langsung, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan, dan mudah-mudahan sudah tersambung dengan rekan dari Komunikasi Publik Satgas dengan Enda, apakah bisa mulai menyampaikan apa saja kegiatan di lapangan. Silakan Enda. Ya, nampaknya masih mencoba untuk bisa terkoneksi. Kalau Enda sudah siap, boleh mulai. Baik, oke, baik ya, kita tunggu sebentar. Baik, saya ke Ibu Prasinta terlebih dahulu. Ibu,
Ibu juga sudah mulai dari awal, bahkan sebelum penyelenggaraan PON, sudah berada di Bumi Cendrawasih ini ya, Mutiara dari Timur, luar biasa. Dengan segenap rekan-rekan dari BNPB, dari Satgas, dan juga para relawan serta instansi yang terkait untuk mempersiapkan segala sesuatunya, terkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, dengan berbagai instansi, berbagai pihak, berbagai kawan-kawan dari media juga. Jadi betul-betul kerja keras yang dilakukan bahkan sebelum penyelenggaraan PON, saat PON terutama, dan bahkan nanti pasca ya PON nanti juga mesti ada evaluasi. Bagaimana Ibu melihat kepatuhan masyarakat dalam hal ini? Kan tentu saja banyak sekali masyarakat dari luar yang masuk, dan apa saja Ibu yang bisa Ibu sampaikan dalam hal ini melihat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan di saat penyelenggaraan PON 20 ini? Silakan Ibu Prasinta. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Troy. Jadi memang benar Pak Troy, apa yang disampaikan Pak Silvanus, bahwa kita lihat apalagi kedatangan dari tim Satgas dan teman-teman dari relawan, terus bidang PP dan media. Kita lihat ketika awal tanggal 22 kami sampai di Papua, ketika kita turun pertama kali di masyarakat adalah di jalan-jalan, Pak. Di jalan, di tempat keramaian, karena waktu itu sekitar venue belum aktif ya. Jadi kami ke masyarakat dulu. Kita lihat awalnya banyak mereka yang pakai masker tapi tidak benar. Artinya mereka pakai di dagu atau ada yang dikantongin. Kemudian juga ada yang tidak pakai masker. Atau orang tua pakai masker, anaknya yang digonceng tidak pakai masker. Nah, ini yang apa istilahnya, kita berupaya bagaimana caranya kita aktif untuk memberikan masker, tapi juga sekaligus kita berusaha untuk melakukan perubahan perilaku. Bagaimana masyarakat di Papua itu membiasakan diri kebiasaan baru. Ini sangat penting karena kita tidak berharap bahwa PON berakhir, nanti masker juga berakhir juga. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Ya memang kita aktif ya, dari mulai gerai masker, kemudian mobil masker. Yang kita harapkan di sini adalah masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan, terutama di 3M. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Nah, seperti yang dari Pak Silvanus sampaikan, bahwa memang pada saat pembukaan itu kita agak kewalahan juga ya. Secara jarak kita tidak dapat. Penuh sekali orang, walaupun berjajar, dempet-dempetan. Yang penting di sini adalah pakai masker. Mereka kita wajibkan untuk pakai masker. Dan memang ada peningkatan di kesadaran ketika kita menyampaikan pakai masker, mereka dengan bangga. Bu, kami sudah vaksin 2 kali. Gitu. Jadi senang juga kita dengar dia. Nah, udah banyak juga yang mereka bahwa mereka yang terkena kasus COVID positif ini tidak ada gejala ya Pak Silvanus ya. Ini sangat kita senang ya mendengarkan bahwa masyarakat Papua sudah banyak divaksin dan peningkatan kesadaran terhadap 3M pun sudah meningkat. Demikian Pak Troy. Wah, luar biasa. Selamat untuk warga Papua ya, betul-betul torang bisa ini untuk kawan-kawan di Papua. Wah, saya mendengarkannya ikut merinding nih Bu Prasinta ya, kita semua bangga. Baik Bu Prasinta, nah sebelum kita lanjutkan, sudah ada Enda saat ini di lapangan. Silakan Enda, apa yang terjadi? Tadi Bu Prasinta juga menyatakan tentang protokol kesehatan masyarakat Papua yang antusias dan relawan yang juga antusias untuk membagikan masker. Apa yang bisa Anda sampaikan Enda, silakan. Halo, selamat siang Pak Troy yang saat ini sedang di studio utama di Jakarta. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak? Ya, bagus. Oke, baik. Pak, di sini saat ini saya sedang di Gor Koare, Sentani, Kabupaten Jayapura tepatnya. Yang mana saat ini sedang ada hiburan di cabang olahraga pencak silat gitu ya, Pak. Ini sedang ada hiburan tarian Cendrawasih
dari Danau Sentani. Dan saat ini seperti biasa, seperti kemarin juga, saya tidak sendiri. Saya langsung bersama dengan salah satu panitia lapangan di Gor Korea. Salah satunya, saat ini saya dengan Bapak Franky. Oke, boleh saya geser kamera di sini. Halo Pak Franky, selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, boleh-boleh agak keras, nggak apa-apa ya Pak. Selamat siang. Oke, jadi Bapak dan seluruh pemirsa yang saat ini hadir gitu ya. Pak Franky adalah salah satu panitia lapangan yang salah satu tugasnya adalah memastikan protokol kesehatan di Gor Koare ini benar-benar ketat gitu ya Pak ya. Nanti boleh dijelaskan Pak Franky bagaimana alur peserta maupun penonton yang masuk gitu ya dengan taat protokol kesehatan itu seperti apa Pak? Baik, terima kasih untuk memasuki Gor Koare di sini. Kami dari panitia, kami sudah lakukan, pertama kita lakukan swab untuk setiap penonton, kita cek kalau yang sudah vaksin, kita cek kartu vaksinnya, langsung kita connect dengan link peduli diri. Terus yang berikut kami sudah siapkan masker, dibantu juga dengan teman-teman dari BNPB, terus dari tim medis kesehatan. Terus kami juga sudah siapkan sanitizer dan tempat cuci tangan dan sampai ke dalam ruangan sini ya, karena awalnya memang kami sudah taruh pembatas-pembatas yang sudah ditandai dengan tanda X untuk jarak duduk dan lain-lain, cuma memang awalnya kami sudah himbau bahwa di Gor Koare ini 20% dari jumlah kapasitas penonton. Nah, cuma dengan antusiasnya masyarakat, tapi ya syukur kami dari pihak keamanan juga membantu kami. Mungkin Bapak bisa lihat ya situasi di Gor sini ya, agak lumayan baik sedikit. Mungkin itu saja penjelasan sementara. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Franky. Jadi seperti itu Pak Troy, sedikit saya simpulkan bahwa di hari ini itu untuk protokol kesehatan dari mulai masuk hingga berjalannya pertandingan itu panitia juga sudah memaksimalkan seluruh aturan maupun juga fasilitas-fasilitas juga ya Pak ya, sudah disediakan mulai dari hand sanitizer, masker juga disediakan, bahkan dicek berkala bagi mereka yang sudah divaksin ataupun sudah di-swab dengan nanti yang bisa masuk gitu ya Pak, yeah. Ditandai dengan warna hijau. Begitu. Baik Pak, mungkin sedikit laporan saya sudah cukupkan sampai di sini dari Gor Koare Kabupaten Jayapura. Semoga memang PON ke-20 tahun 2021 kali ini bisa menjadi acuan untuk membuat acara di masa pandemi. Gitu. Semoga semuanya lancar dan sehat selalu. Pak Franky, terima kasih banyak. Dan torang bisa. Orang bisa, terima kasih Enda Kurniawan. Saat ini ada di Kabupaten Jayapura dan bersama dengan Pak Franky. Dan ini membuktikan bahwa sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh para narasumber, betul-betul kepatuhan terhadap tata tertib ya, protokol kesehatan itu ditegakkan. Nah nanti setelah Enda saya akan bergerak kepada Yohan, tetapi sebelumnya saya akan ke Pak Aam terlebih dahulu. Pak Aam, kan kita senang sekali ya Pak Aam yang melihat dan membuktikan sendiri bagaimana antusiasme dari masyarakat di Papua maupun mereka yang hadir untuk turut ya memeriahkan dan juga turut di dalam ajang PON 20 ini, semuanya tertib dan tentu saja penegakan protokol kesehatan dijalankan dengan sungguh-sungguh. Nah, Pak Aam, fungsi daripada informasi juga sangat penting dan bagaimana kemudian mengolah data sesuai dengan bidang Pak Aam di BNPB. Nah, perhelatan akbar ini kita lihat sudah berjalan dengan sangat baik ya, kalau boleh dikatakan begitu. Apa kunci suksesnya Pak? Dan bagaimana ini pentahelix ini bisa bersama-sama dirangkul untuk sama-sama bisa mensukseskan penyelenggaraan PON 20 dalam konteks prokes. Silakan, Bapak. Terima kasih, Pak Roy. Saya mau beranjak
berawal dulu dari tadi statement Pak Bupati yang saya kira sangat tepat dan sejalan dengan apa yang sudah dicanangkan oleh Pak Kepala BNPB, Pak Kasatgas, yakni di selain target 4 sukses, sukses prestasi, sukses pelaksanaan, sukses administrasi, sukses ekonomi, tapi juga sukses mengendalikan penambahan kasus pada perhelatan yang seluar biasa ini, sebesar ini, dan dengan tingkat dan manusia, teman-teman yang bergabung luar biasa. Nah, ini sebenarnya merupakan momentum yang mana kita harapkan dari sini, tadi seperti disampaikan, kita bisa belajar banyak dari Papua bagaimana melakukan kegiatan yang melibatkan banyak pihak, banyak orang, dengan tetap mempertahankan protokol kesehatan yang ketat. Nah, ini sejalan seiring dengan penurunan kasus secara nasional hampir di seluruh provinsi yang sekarang kita punya, itu tren penurunan kasus, kita berharap akan segera pergerakan kegiatan-kegiatan ekonomi mulai bisa dijalankan dengan tentunya protokol kesehatan yang ketat. Nah, di sini tentu saja kita dari sisi komunikasi dan informasi harus bisa menyampaikan kabar ini atau pembelajaran dari Papua ini, bagaimana kita bisa menyiapkan satu event, bukan tidak mungkin ada event-event apakah itu tidak hanya olahraga atau pariwisata di tempat lain yang melibatkan, kita jangan lupa November kita akan ada Superbike di Mandalika, yang nantinya tentu saja teman-teman pelaksana nantinya di Mandalika bisa belajar banyak kepada Papua. Nah, ini akan kita tonjolkan informasi bagaimana tadi Ibu Deputi dari awal sudah bekerja dengan masyarakat, bekerja dengan banyak institusi, banyak pihak untuk bisa sama-sama mensukseskan perhelatan Akbar dengan tetap mempertahankan protokol kesehatan. Informasi-informasi seperti ini yang akan kita dorong naik supaya bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman di daerah lain. Baik, Pak Am. Saya ke Pak Bupati terlebih dahulu karena waktu bincang-bincang kita juga tidak bisa terlalu panjang ya, mengingat pekerjaan yang harus segera dilakukan oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, dan juga hari ini ada beberapa kegiatan yang lainnya. Nah, Pak Bupati ya, sekali lagi selamat untuk penyelenggaraan PON 20 ini di wilayah Pak Bupati. Nah, Pak Bupati, bagaimana sekarang Pak Bupati bisa menyampaikan kepada seluruh pihak ya, dan juga kepada warga Papua bahwa penyelenggaraan PON 20 ini kemudian tidak berakhir menjadi pesta meriah saja ya, berhenti sampai di situ, tetapi untuk seterusnya ini bisa kemudian menjadi patokan ya, dan menjadi satu hal yang menjadi pola perilaku masyarakat sehari-hari di dalam memakai masker, kemudian bisa menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan tentu saja menjaga kebersihan tangan ya, mencuci tangan pakai sabun dan sebagainya. Silakan Pak Pak Bupati. Ya, pertama saya memberikan apresiasi ya untuk tim medis kami di Papua, tapi juga relawan yang datang dari BNPB dan berbagai pihak TNI Polri yang terlibat dari awal. Ini kolaborasi yang sangat-sangat sangat besar pengaruhnya terhadap situasi yang kita hadapi pandemi COVID ini. Itu yang pertama. Dan ya, satu hal yang menarik bahwa memang ini sangat terbatas, tetapi kolaborasi dan kesungguhan bersama itu modal untuk bagaimana bisa mengatasi pandemi ini. Itu pertama ya, saya lihat pembelajaran yang penting dari kasus yang kemarin ditemukan, kalau tim tidak bekerja cermat itu bisa fatal. Ya, untung sekali karena standar-standar ini sudah disepakati dan dibicarakan dan dikerjakan dengan baik, sehingga pencegahan ini bisa dilakukan. Ya, saya yakin tadi yang dilaporkan 50 pasti akan muncul juga, pasti. Tapi
tidak sebanding dengan perhelatan yang kita gelar dengan menghadirkan begitu banyak orang di tempat ini. Tapi tetap kami mengikuti dan tim ini terus bekerja mengevaluasi setiap hari dengan adanya hal-hal ini. Mereka terus evaluasi dan mereka terus menyikapi dengan serius. Dan memang perhelatan ini masih akan berlangsung sampai tanggal 15. Kami terus menghimbau kepada masyarakat supaya protokol kesehatan harus menjadi kewajiban dan kebiasaan. Memang benar bahwa perubahan perilaku ini tidak bisa dirubah dalam sekejap dalam beberapa tahun, tapi dengan adanya agenda ini, itu banyak sekali orang mau melakukan vaksinasi, mau melakukan protokol kesehatan. Ini juga momentum yang bagus untuk semua orang mau menjaga prokes ini dan merelakan diri, menawarkan diri terus untuk melakukan vaksinasi. Kalau tidak demikian, dia tidak akan berpartisipasi dalam perhelatan ini. Ini juga, dan ini bisa menjadi satu cara juga di hal-hal yang lain, keikutsertaan masyarakat, dan ini kita bisa kolaborasi dengan berbagai kepentingan ke depan. Mudah-mudahan kami berharap dan dukungan doa dan kerjasama dari berbagai pihak, kita bisa lalui PON ini, kita bisa persembahkan PON ini dengan hasil yang terbaik. Bukan saja empat sukses, tapi penanganan COVID juga mendapat tempat yang terbaik dalam suksesnya PON ini. Baik, terima kasih Pak Matius. Terima kasih. Ya, kita berdoa bersama agar apa yang sudah diterapkan di saat penyelenggaraan PON ini tetap terus berjalan dan tentu saja agar tingkat penularan COVID-19 di Papua juga semakin menurun. Dan ini akan berimplikasi yang sangat baik untuk ekonomi. Ya, tentu saja masyarakat akan bisa beraktivitas dengan lebih baik lagi dan ekonomi bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Bupati, Pak Zilvanus, sebagai juru bicara penanganan COVID-19 di Papua. Pak Silvanus, ini adalah putaran terakhir dari bincang-bincang kita. Hal-hal apa saja yang menjadi perhatian di Papua secara istimewa sehingga perlu untuk ditingkatkan lebih lanjut lagi dan terutama terkait untuk penyelenggaraan PON 20 Papua ini, dan sekaligus Pak Silvanus bisa menyampaikan karena di sini ada berbagai teman-teman dari media yang juga mengikuti acara ini. Silahkan Pak. Saya bagi atas dua hal apa yang kita harus kerjakan, non medis dan yang medis. Saya mulai dulu dari aspek medisnya. Pertama, kita harus hati-hati terhadap varian baru. Sehingga pemeriksaan terhadap dengan sequencing genomik itu harus dilakukan. Mengapa? Sejumlah kasus kami mendapatkan CT value-nya yang sangat rendah. Dan ini harus kita lakukan. Hal yang kedua, ini saya pikir akan jadi kerja kita semuanya. Memastikan bahwa atlet yang pulang tidak membawa. Oleh karena itu, kemarin kami sempat berdiskusi dengan teman-teman dari Jawa Timur. Jawa Timur sudah mengambil sikap bahwa sejumlah atletnya mereka akan isolasi dulu sebelum berkumpul dengan keluarga. Saya pikir ini pikiran-pikiran yang baik. Yang ketiga, kalau dulu aturan yang mengatakan bahwa kalau Anda tanpa gejala, Anda isolasi kurang lebih sekitar 2 minggu, sudah bisa melakukan aturan tanpa harus pemeriksaan. Saya pikir dalam kondisi kita saat ini, ketika mereka sudah tidak berikan gejala, tetap harus dilakukan tes ulangan. Dan yang keempat, saya pikir dari aspek medis, yaitu melakukan surveillance harus terus dilakukan. Ini harus menjadi dipantau secara terus-menerus. Jadi kita tidak boleh kendor dalam hal melakukan surveillance. Aspek non-medisnya, ya, yang kita harus adalah vaksinasi ini. Jangan karena lantaran di Papua sudah dapat 70% untuk tahap pertama, tahap kedua kita lagi turun, ini nggak bisa. Memang ada PR bagi kami. Ini juga betul-betul menjadi PR bagi kami. Mengapa?
total di Provinsi Papua, cakupan imunisasi kita baru 22%. Masyarakat datang ke Jayapura, berasal dari kabupaten-kabupaten yang cakupan vaksinasinya sekitar bermain di angka 15-20. Dan mereka akan kembali. Kami tidak terlalu tahu pasti apakah mereka ini sudah divaksin atau belum. Jangan sampai sesudah pulang ini bisa menimbulkan masalah pada daerah-daerah yang cakupan vaksinasinya itu rendah. Untuk itu, ini juga sudah menjadi langkah-langkah mitigasi kami pasca PON untuk memastikan bahwa cakupan vaksinasi bagi daerah-daerah yang cakupannya masih rendah harus kita upayakan untuk naikkan lagi. Yeah. Dan yang terakhir, saya pikir masih ada beberapa waktu ke depan yang tetap harus dilakukan, kita tetap meningkatkan speed untuk tetap melakukan prokes dan kemudian kolaborasi, koordinasi terus harus kita lakukan. Saya pikir kalau ini kita bisa lakukan dengan baik, sampai tanggal 15 nanti tidak akan banyak hal-hal yang akan mengganggu kita semuanya. Saya pikir itu aja, Mas. Amin. Terima kasih, Pak Silvanus. Baik, terima kasih sekali lagi. Dan sebelum ke Bu Prasinta dan Pak Aam untuk putaran terakhir, saya ke Yohana Cahyadi atau Yohan yang saat ini di Kota Jayapura ada di satu kegiatan. Silakan, Yohan, secara cepat disampaikan apa yang terjadi di sana. Baik, terima kasih Pak Troy. Yang berada di venue Waringin, di Gor Waringin, tempat raga badminton akan dilaksanakan pukul 14 siang ini. Pertandingan ganda putri bisa dilihat di belakang saya, sudah siap semuanya official dan tadi sudah ada pembukaan dengan Pari Cendrawasih. Penonton sudah mulai berdatangan. Karena hari ini yang bermain adalah DKI melawan Papua, tuan rumah ya. Jadi bisa dipastikan seru sekali pertandingannya. Nah, untuk prokes sendiri itu mungkin bisa dilihat bahwa di tribun penonton sudah mulai memadati gor. Namun prokes tetap dijalankan dengan sangat ketat. Semua bermasker dan ada jarak satu tempat duduk dengan yang lain. Baik, itu saja. Saya harapkan dan seterusnya hingga penutupan semuanya berjalan dengan lancar. Prokes tetap dijalankan dengan baik bahkan hingga setelah PON usai. Terima kasih atas kesempatannya. Saya pamit dulu. Mohon undur diri. Terima kasih. Baik, terima kasih, Yohan. Ya, itulah yang terjadi, kawan-kawan semua, ya, di penyelenggaraan event PON ini semuanya dilakukan dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan ketentuan. Penutup terakhir nanti adalah Ibu Prasinta Dewi, tapi saya ke Pak Aam dulu. Pak Aam, ini adalah putaran yang terakhir ya untuk bincang-bincang kita. Di kalangan masyarakat ini kan masih beredar hoax dan segala macam, Pak Aam. Bagaimana Pak Aam bisa menghimbau ya atas banyaknya informasi yang tidak tepat ya di kalangan masyarakat dan bagaimana sebaiknya masyarakat Papua ini bisa secara baik ya untuk mengolah informasi yang ada sekaligus pesan kepada masyarakat di dalam konteks penyelenggaraan PON ini. Silakan Pak Aam. Baik, terima kasih Pak Troy. Ya, seperti sebagaimana disampaikan selalu oleh Pak Kasatgas bahwa perjuangan kita dalam mengendalikan COVID ini adalah perjuangan semesta. Maka ini adalah salah satu stepping stone, batu lonjakan yang paling penting untuk kita di perhelatan PON ini untuk menunjukkan tidak hanya kepada bangsa, tetapi juga kepada dunia bahwa Indonesia siap untuk melakukan perhelatan-perhelatan akbar seperti ini. Jadi ini sangat penting untuk kita untuk menghindari skeptis tetapi optimis, menghindari lebih pada encouraging sehingga kita semua bisa maju dan bisa benar-benar mengendalikan COVID ini dan mulai bergerak dengan semua kegiatan ekonomi kita. Demikian, Pak Pren.
Baik Pak Am, jadi kita jangan skeptis ya, tetap optimis, tetapi juga tetap waspada atas hal-hal yang ada di sekitar kita. Terima kasih Pak Am atas apa yang telah disampaikan. Sebagai penutup, Ibu Prasinta Dewi, kita melihat, mendengar sendiri berbagai hal yang upaya dan sudah dilakukan. Dari pengalaman beberapa hari ini, kita memang belum sampai pada penutupan acara ya Ibu ya, tetapi mungkin bisa di-share hal-hal apa yang penting ya harus dilakukan untuk seluruh wilayah bila ingin menggelar ajang atau event yang skalanya cukup besar ya, seperti PON 20 Papua ini, karena Ibu benar-benar terlibat sebagai ketua di dalam penegakan protokol kesehatan. Dan juga apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat ya, memetik daripada aktivitas yang dilakukan selama ini ya, supaya PON ini bisa berjalan dengan baik, tertib dan lancar dalam konteks penegakan protokol kesehatan, Ibu Prasinta. Jadi kita lihat kembali Pak Troy, kita bisa mengambil pengalaman dari pelaksanaan Olimpiade di Tokyo bahwa di sana menerapkan sistem bubble. Sistem bubble ini berdasarkan kepada rencana aktivitas di mana setiap peserta yang di dalamnya ada atlet, kemudian panitia, tim official itu tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan di luar rencana aktivitasnya. Kemudian juga di dalam sistem bubble ini dipastikan atau memastikan setiap peserta tidak melakukan kontak langsung ya dengan orang di luar bubble. Kemudian bila terdapat pelanggaran, ini akan dikenakan sanksi oleh panitia. Serta semua memastikan perjalanan transportasi yang telah disiapkan oleh panitia penyelenggara. Saya kira kalau ini kita terapkan dengan disiplin, insya Allah semua berjalan dengan lancar. Dan juga kita lihat bahwa di dalam pembagian venue, ini kita menerapkan zona 1 itu seputar area pertandingan, kemudian zona 2 itu tribun dengan penonton, saya kira disesuaikan dengan kapasitasnya. Kemudian yang zona 3 itu di luar area stadion. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan kepada daerah atau pemerintah untuk ketika akan melaksanakan pertandingan-pertandingan. Itu Pak Roy. Baik, terima kasih Ibu Prasinta. Jadi memang ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan itu mesti dicanangkan dari awal dan harus diikuti. Kemudian bagaimana seluruh atlet, official, petugas, bahkan teman-teman wartawan juga, serta masyarakat harus sangat patuh terhadap aturan ataupun petunjuk ataupun panduan yang sudah dikeluarkan. Karena itu adalah demi kepentingan bersama, kesuksesan itu pada saat pandemi COVID-19 ini bukan tergantung pada apa yang dipersiapkan secara fisik, material, tetapi juga bagaimana agar masyarakat itu bisa sehat ya. Masyarakat itu betul-betul merasa nyaman dan tidak khawatir, dan terutama setelah penyelenggaraan event ini semua juga pulang dalam keadaan sehat. Bukankah seperti itu ya, Bu Prasinta ya? Sama seperti Bapak Ibu yang saat ini bertugas di Papua, Ibu Prasinta saat ini juga masih berada di Bumi Cendrawasih, Pak Am juga sangat luar biasa, kawan-kawan di sana, dan juga untuk Pak Bupati juga, Pak Juru Bicara COVID-19 Papua, Pak Silvanus, salam sehat, salam tangguh, dan semoga segala sesuatunya berjalan dengan baik dan lancar sampai selesai penyelenggaraan PON 20 di Papua. Baik, terima kasih sekali lagi untuk para narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Pak Bupati Matius, terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Torang Bisa, Pak Matius. Dan juga kepada Pak Silvanus, terima kasih Pak Silvanus. Lain waktu kita akan berbincang-bincang lebih banyak. Torang Bisa, Pak Silvanus. Salam tangguh, salam sehat juga untuk Pak Aam. Terima kasih Pak Aam untuk kesempatan yang diberikan. Dan juga untuk Ibu Prasinta Dewi. Dengan demikian, saya sudahi dulu, saya Troy Pantau, mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu sekalian. Jangan lupa tetap menegakkan protokol kesehatan, dan kita harus tetap patuh, memakai masker secara baik dan
Benar. Segera divaksin, cepat divaksin. Bagi yang belum divaksin, jangan ragu-ragu. Dan juga untuk menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta harus mencuci tangan kita bersih dengan air mengalir pakai sabun ataupun memakai hand sanitizer. Bapak-Ibu, jaga kesehatan semuanya. Salam sehat, salam tangguh, torang bisa untuk penyelenggaraan PON 20 Papua. Terima kasih.